Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang menziarahi saudara Islamnya yang sakit pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat akan mendoakan untuknya sehingga ke petang. Jika dia pergi menziarahi pada waktu petang, maka 70,000 malaikat mendoakan untuknya sehingga ke pagi, dan dia akan dapat satu kebun di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi insyaAllah daripada hadis yang kita dengar ni, semoga kita diberi taufik oleh Allah SWT untuk amalkan hadis ni. Yakni kita berharapan kepada Allah, Allah beri kita keizinan, taufik hidayah untuk kita menziarahi saudara-saudara kita yang sakit, kawan-kawan ke eh. Sebab apa? Dalam usaha kita menziarah orang sakit ni, ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT, iaitu apa? 70,000 malaikat mendoakan untuk kita. InsyaAllah semoga Allah SWT beri kita taufik hidayah untuk kita faham, kita amal, dan kita sampaikan hadis ni kepada saudara-saudara kita yang tidak ada dalam majlis. Kita sempurnakan majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik.